Selamat datang di Gang Makanan Cina. Ada toko. Kali ini, mari kita membuat tangyuan. Madu. Anak-anak, ayo pilih sapi yang kamu sukai. Toge. Gulung tangyuannya dan balurkan dengan tepung beras ketan yang rata ya. Tempatkan tangyuan ke dalam pancinya. Silakan menikmati tangyuan yang hangat dan lezat. Ayo kita membuat kue bulan. Gunakan alat kocok untuk membuat adonan. Ayo pilih rasa yang kamu suka. Labu. Talas. Ubi ungu. Ayo haluskan ubi ungunya. Ayo kita buat adonan kue bulan. Taruhlah adonan ubi ungu di atas adonan kue bulan. Ayo pilih bentuk kue bulan yang kamu suka. Wah, kue bulannya jadi. Ayo sajikan kue bulannya.
Ayo pilih daun bambu yang bagus dan taruhlah di nampan. Wah, hebat! Ayo rebus daun bambunya. Taruh daun bambunya di panci. Daun bambunya sudah siap. Tuangkan air ke dalam mangkuk. Ayo, pilihlah isian yang kamu suka. Kacang merah tua. Kacang merah. Kacang. Kacang merah tua. Bola nasi. Kacang. Ayo, campurkan semuanya. Bentuk zongzi seperti apa yang kamu suka? Ayo pilih bahan isian zongzi. Ham. Ayo taruhlah beras ketannya. Kacang merah. Bacon. Taruhlah zongzi ke dalam panci. Wah, sudah jadi. Ayo matikan kompornya. Ayo taruhlah zongzinya ke atas piring. Kupas daunnya dan sajikan ke tamu. Mari kita membuat pangsit. Jus wortel. Jus sayuran. Bentuk pangsitnya. Air. Taruhlah pangsitnya ke dalam panci. Pangsit kuahnya sudah jadi. Saus cabai. Saus cabai asin. Saus kedelai hitam. Saus
cabai. Saus cabai asin. Saus kedelai hitam. Saus kedelai hitam.